Sekarang kita pasang generator HO di Mitsubishi Expander 1500cc tahun 2018. Hujan. Generator HO dipasang sebelah kiri, masuk ke dalam ini menggunakan model JE 5100. Ini reaktornya, reaktor dry cell. Reservoirnya, ini tabung akumulator untuk tempat pengisian airnya. Jadi gas HO keluar dari sini, turun ke bawah di tabung ini, kemudian ini turun bersama kabel yang ini. Jadi kabel dari terminal positif dan selang ini turun ke bawah menuju ke ruang mesin. Ini PWM-nya. Ini yang ke bodi. Itu berasal dari PWM yang ini. Input. Selang dan kabel dari reaktor belakang ini masuk ke tabung water trap. Ini tabungnya dikosongkan untuk kalau ada air yang lari ke depan akan ditampung di sini. Kemudian gas HO ini setelah dari tabung water trap masuk di sini. Jadi gas HO disuntikan di box filter udara ini di bagian bawah. Kemudian untuk sensor oksigennya, sensor oksigennya ada satu di sana, dihubungkan ke FV enhancer. Kita menyambungnya di dekat ECU di sini. Sensor oksigen kabel warna hijau ini kita potong. Yang dari sensor oksigen masuk ke input di sini. Masuk ke input ini di kemudian yang dari O itu masuk ke ECU di sini. Ini kabel hijau ini.
Kemudian untuk relaynya ambil di sini. Ini dicepitkan saja kabelnya ya. Ini sikring 25 ampere. Dihubungkan ke sini, ke relay. Dan kabel yang bersama selang tadi masuk ke pin 87 di sini. Sudah jalan. Ini di on kan, nunggu 1,5 menit. Ini ada puterannya. Gasalnya ini bisa dinaik turunkan di sini, ini bisa turun. Kalau diturunkan hilang, bisa kita naikkan. Ini jadi gas HO mengalir ke sini, masuk ke sebelum box filter udara ini, ditusukkan di bawah box. Kita cek FV-nya, ini sudah hidup. Coba digas-gas, Pak. Ya. Ya, coba digas, Pak. Ya, sudah ngedip.
ramah lingkungan. Sudah normal ya. Jadi ini airnya nggak diisi air, jadi nggak diutik-utik. Artinya di sini nggak ada perawatan. Oke deh, ditutup. Pak Diding, ya. Pulangnya kemana nih bos? Cikarang. Oke, selamat jalan ya. Ya, pelan-pelan. Waalaikumsalam. Ya, mari. Terus.